Sementara itu, Lembaga Pendidikan Manajemen dan Informatika Alfa Prima juga menggelar wisuda ke-15 di Bali Nusa Dua Convention Center Badung. Wisuda tidak hanya dihadiri ratusan wisudawan dan wisudawati, tetapi juga seluruh sivitas akademika Alfa Prima. Peserta wisuda adalah 456 wisudawan program Diploma 1 dan Diploma 2 dari 3 cabang kampus di Denpasar, Karangasem, dan Singaraja yang terbagi atas 5 program studi. Di antaranya yaitu Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Manajemen Administrasi Bisnis, Komputer Akuntansi dan Perpajakan, Manajemen Informatika dan Komputer, serta Desain Grafis dan Animasi. Dalam sambutannya, Direktur Alfa Prima Made Artana menjelaskan, wisuda ke-15 ini merupakan wisuda terbesar sekaligus wisuda pertama untuk kampus Alfa Prima Karangasem. Tema yang diusung adalah Patra Agung, yang memiliki makna wujud atau bentuk dari sebuah perjalanan panjang yang mengukir nama Alfa Prima menjadi besar dan dikenal oleh masyarakat Bali seperti sekarang ini. Tema daripada wisuda kali ini adalah yang diangkat oleh teman-teman di manajemen adalah Patra Agung, yang bermakna bahwa kita ingin mengukir sejarah daripada lembaga, daripada wisudawan dan wisudawati masing-masing. Kita mengukir sejarah kita masing-masing. Wisuda pada kali ini adalah wisuda terbesar yang kita selenggarakan dengan jumlah wisudawan berjumlah 456 wisudawan yang berasal dari 3 kampus kita, yang di Denpasar, yang di Singaraja, dan juga di Karangasem. Wisuda kali ini juga adalah yang pertama kali kita berwisuda dari kampus kita di. Mayoritas para wisudawan Alfa Prima sudah terserap di dunia kerja sebelum diwisuda karena sedari awal pihak kampus sudah membekali mahasiswanya dengan pengembangan karakter dan keterampilan yang mampu menunjang kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Kabid Akademik dan Kemahasiswaan Putu Trisna menambahkan, tahun ini lebih dari 60% lulusan Alfa Prima sudah bekerja, sedangkan 40% lainnya telah berwirausaha. Sebagian besar lulusan langsung direkrut oleh perusahaan tempat mereka melaksanakan training. Slogan Berani Sukses nantiasa menjadi motivasi bagi para mahasiswanya untuk selalu mengukir prestasi terbaik dalam mempersiapkan masa depan. Dari kami selaku pengelola di kampus Alfa Prima, semoga dari lulusan tahun ini semua terserap kerja, apalagi per tahun kemarin kami sudah menerapkan yang namanya BSW atau bekerja sebelum wisuda, Pak. Dan jadi per tahun ini kita ada sekitar dari total 456 yang wisuda, kita ada 60% yang sudah bekerja sebelum mereka diwisuda hari ini. Wisuda turut diisi penyerahan penghargaan untuk lulusan dan dosen terbaik serta penandatangan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Alfa Prima terkait ketenaga kerjaan. Dengan mengedepankan kualitas pendidikannya, Alfa Prima membuktikan diri sebagai salah satu lembaga pendidikan manajemen dan informatika yang berkompeten di bidangnya. Sebanyak 12 lulusan terbaik dari masing-masing kampus menerima penghargaan berupa uang. Lulusan terbaik pertama menerima 2 juta rupiah, lulusan terbaik 2 menerima 1,5 juta rupiah, dan lulusan terbaik 3 menerima 1.250.000 rupiah. Salah satu wisudawan terbaik, Gede Pagah Widiastre, menyampaikan predikat wisudawan terbaik yang diraihnya menjadi motivasi bagi dirinya untuk berjuang dengan penuh dedikasi agar bisa memberi kontribusi nyata di tempat kerja nantinya. Alfa Prima merupakan kampus yang pertama di Bali dan Alfa Prima diperkenalkan dan soft skill. Namun perbedaan dari kampus lain, itu lebih mengajarkan soft skill. Saya diselenggarakannya wisuda ke-15 dan usia yang telah masuk 15 tahun, Alfa Prima optimis di tahun yang akan datang pihaknya akan lebih siap bersaing dalam mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan era revolusi industri 4.0. Agung Rai, Bali TV.